itu bisa dipakai juga masih belum itu ya Pak. Terus seperti apa mungkin nanti bisa dijelaskan. Kemudian juga ada Gelora Sriwijaya di Palembang Pak. Kemudian yang kedua untuk timnas Indonesia sendiri, untuk pelatih dari Jerman itu nanti statusnya ketika di timnas U17 itu nanti mendampingi Bima Sakti atau seperti apa? Terima kasih. Kita mengusulkan 8 sekjen, pertama 6 yang sudah renovasi untuk UPNB, tambah 2. Nah, dari hasil kesepakatan budget, tadi budget itu masih berlangsung untuk saya kesini. Nah, kita lihat, ya sepertinya memang dikerucutkan menjadi 4 sekjen. Makanya tadi ada beberapa kota yang akan menjadi 2 sekjen di sini, atau 2 grup. Memang ya kembali konteksnya, kembali ini tinggal satu hari. Jadi kita tidak mungkin resiko mengambil ya kan, hal-hal yang nanti justru menjadi bumerang ketika pada hari-hari kita ngasih. Nah ini yang kita fokus dulu. Tetapi FIFA confidence dengan 4 stadium ini bisa. Ya, jadi tentu dia punya perhitungan sendiri, ya kita juga punya usulan sendiri, tetapi ini menjadi sebuah kesepakatan yang memang nanti kita bawa ke pemerintah harus dengan waktu-waktu yang sudah disepakati. Nah, 26 Agustus mereka hadir sebenarnya ingin memastikan konfirmasi ulang proses administrasi apakah ini nanti semua bisa sesuai kontrak. Nah, itu dikembalikan ke kita. Dan kita sekarang juga sedang mendorong yang namanya kembali government kontrak, guarantee, OCP, semua kita ulang lagi semua. Nah, ini yang kita dorong juga. Kenapa malam ini nanti setelah ini saya akan ketemu Pak Menpora jam 8.30 untuk memastikan juga hal ini bisa tuntas sebelum tanggal 26 Agustus. Jangan sampai nanti ketika mereka balik, kita tidak ada black and white. Jadi kita tidak mau hal-hal ini menjadi sesuatu yang menjadi catatan. Dan ini harus sukses. Ini kita tuan rumah, apalagi kita punya kesepakatan bahwa ini kita mempersiapkan juga tim jangka panjang kita. Jadi tidak hanya sebagai tuan rumah, tapi tim jangka panjang. Untuk Coach Frank Wormwood sendiri, kemarin saya sudah makan siang dengan beliau, ditemani Coach Indra Safri. Dan tadi pagi juga saya sudah dapat laporan, beliau sudah mendarat di sana, di Bali, sudah menyepakati job description. Contoh saja misalnya, bahwa saya ini menjadi pendukung pelatih. Jadi, kalau pelatih ini ada di depan, saya di belakang. Dan dia mereview masukan-masukan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan daripada pelatih atau yang dia lihat dalam kondisi pemainnya. Tetapi dia tidak akan turun ke tempat pemain, melatih pemain kita. Karena nanti overlap. Nah, kalaupun dia harus memperbaiki sistem yang ada, dia akan mencontohkan dari pemain yang lain. Bukan pemain yang sedang main di situ. Nah, ini sesuatu yang saya rasa Coach Frank ini luar biasa karena dia 10 tahun sebagai instruktur pelatih di Jerman. Jadi dia sangat tahu hak dan kewajiban. Dan dia juga tahu membina pemain muda karena dia sudah 6 tahun menjadi pelatih U20 Jerman. Dan tentu untuk seniornya memang dia di klub. Ya, dan ini yang saya rasa yang kemarin saya terpikir sesuai dengan kontrak hanya seminggu. Ternyata bilang enggak, saya sebulan di Indonesia. Nah ini saya rasa komitmen yang luar biasa. Ya mudah-mudahan enggak 4 bulan, mau lebih panjang. Tapi kembali kesepakatannya 4 bulan, fokus di 17, kedua belah pihak, baik PSSI dan Postrek mungkin akan menjadikan. Nah kita lihat saja. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.